Hey guys, salah satu yang paling seru dari Pain Glory dan yang paling gua suka, kita bisa ngerebut atau curi Black Claw-nya musuh. Dan kalau udah dapet, itu tuh rasanya gimana gitu. Sekarang gua mau curi Black Claw lagi guys. Kita lihat di map, musuh udah ada di Black Claw semua guys. Gua mau kesana juga. Gua mau curi Black Claw-nya. Biasanya kalau kayak begini, situasi kayak begini, gua lebih suka jalan lurus lewat mid. Hai Ringo, masih farming. Terus jangan sampai ke gap minion kayak gini ya. Ini parah banget. Udah ketahuan duluan gua udah ada di lane. Terus gua lebih suka belok kiri setelah lewatin sungai, langsung melipir ke belakang tembok. Soalnya kalau kita belok kiri sebelum sungai, lewatin semak terus nyebrang, biasanya musuh suka naruh kamera di semak-semak. Jadi kita bisa mati di geng sebelum sampai ke Black Claw-nya. Kalau udah sampai belakang tembok, kalau kita gak punya vision, enaknya pakai Lyra itu bisa pakai skill A-nya lempar ke Black Claw. Jadi kita bisa lihat darahnya si Black Claw. Dan biasanya juga skill A itu bisa ganggu musuh yang lagi coba capture Black Claw. Kali ini gue nggak sendirian guys. Ada Ringo sama Catherine yang bantu. Kerja sama tim. Nyolong Black Claw. Dan kita dapat Black Claw-nya. See you di next video curi-curian Kraken atau Black Claw. Bye.